guys, ketemu lagi dengan Gosasi, gosip sana sini yang akan membahas berita dan gosip terhangat seputar dunia selebritis Indonesia juga internasional. Rahmawati, KKI dan Tio Ramadan terlibat dalam perseteruan baru setelah sempat menjadi topik hangat karena diduga merancang pacaran settingan. Kini keduanya kembali membuat sensasi dengan aksi saling sindir di media sosial. KKI yang dikenal karena aksi merias wajah dengan balon sempat membuat lagu trending KK Bukan Boneka. Lagu KKI itu bahkan sempat menduduki peringkat nomor 1 di deretan video terpopuler YouTube. Lagu itu sempat menuai kontroversi dan tersandung masalah hak cipta sampai mendadak hilang dari YouTube. Tak berselang lama, mantan kekasih KKI, Rio Ramadan, tiba-tiba merilis sebuah lagu balasan untuk KKI. Kerap dicap YouTuber Aji Mumpung, lagu milik Rio Ramadan itu memiliki judul yang mirip dengan lagu KKI, yakni Kamu Bukan Boneka. Tak seperti sang mantan, yang sukses dengan single perdananya, Rio Ramadan malah mendapatkan respon yang berbeda. Banyak warganet mencecar Rio dengan sederet komentar miring dan cacian lantaran lagu perdananya itu. Bahkan sebagian dari mereka menekan tombol dislike untuk lagu Rio tersebut. Rio Ramadan merilis single perdananya pada Kamis 2 Juli 2020. Ia meluncurkan lagu pertama yang merupakan balasan untuk single mantan kekasihnya, Rahmawati KKI, dengan judul Kamu Bukan Boneka. Hal itu diungkapkan Rio dalam salah satu postingan di akun Instagram pribadinya, @RioRamadan. Tampak dalam video klipnya, Rio Ramadan mengusung konsep yang hampir serupa dengan KKI. Rio bernyanyi dan menari diiringi dua penari latar, sama seperti di video klip KKI. Sedangkan untuk penampilannya, Rio Ramadan memilih tampil simple dengan kaos yang dipadukan dengan jas berwarna merah muda. Sementara penari latarnya mengenakan baju seperti seragam sekolah. Lagu KKI dapat dikatakan sukses, terbukti dengan banyaknya artis-artis ternama Indonesia yang mengcover lagu tersebut. Berbeda dari KKI yang mendapatkan sambutan hangat, hingga lagunya menjadi trending nomor 1 di YouTube dengan belasan juta penonton. Warganet malah menghujat Rio dengan single perdananya itu. Mereka mengatakan jika Rio hanya Aji Mumpung dan pansos pada KKI. Di samping Rio Ramadan yang tengah pamer lagu barunya, hal berbeda justru sedang menimpa sang mantan kekasih. Tak ada angin, tak ada hujan, akun Instagram KKI, @RahmawatiKKIcantikaputri23, mendadak hilang bak ditelan bumi. Padahal, beberapa waktu lalu, KKI masih terlihat melangsungkan siaran langsung di Instagram bersama Rio Ramadan. Hal itu sontak membuat publik bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan KKI. Namun, hingga saat ini, Rahmawati KKI belum juga buka suara terkait akun Instagramnya yang mendadak hilang. Jangan lupa like and share video ini ya, dan klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi selebriti terbaru lainnya.